Bono. Oh iya, aku mau kasih lihat ke kalian ya, khususnya Mas Bono. Mas Bono, ini kerudung yang aku maksud. Tunggu ya. Aku mau kasih lihat Mas Bono. Mana, Dis? Ini satu seri, satu warna. Kerudungnya kurang tuh yang kecil. Ini jadi Mas Bono. Mas Bono bisa kasih klien Mas Bono. Di dalam kotak gini. Nah, ini dari brand. Untuk size sini, size. Gue ya. Jadi ini adalah brand baru saya. Ini kerudung premium. Bahannya lembut banget. Ini kalau misalnya aku mau kasih lihat ya, mau nggak sih? Nah, jadi ini boxnya eksklusif. Tuh, dia ada logonya, say. Bahannya tuh lembut banget. Ujungnya juga finishingnya cantik banget. Nah, tuh. Jadi ini ada gold platednya gitu guys, lapis emas. Nah, ini harganya 249.000. Ini ada 24 warna. Warnanya cantik banget dan Pantone warnanya itu jaraknya benar-benar kayak banyak banget gitu. Ini kayak misalnya kan tuh dari ke sini tuh lihat. Tuh buat kalian hari-hari, buat bajunya yang udah rame, kerudungnya jadi jangan rame lagi tuh. Kalian kayaknya dari situ aja bisa ngerasain bahan ini lembut banget deh. Ini logonya, ini logo IG yang sudah diatur sedemikian rupa akhirnya menjadi sebuah logo yang cantik. Gitu guys, nah ini masih, nanti tokonya ada di Kemang, sama tokonya ada di Bandung. Igun belum bisa share, tapi sekarang kalian udah bisa dapetin secara online. Bahannya bagus banget, cantik banget. Aku yakin kalian pasti suka, dan kemasannya tuh eksklusif. This, sini deh. Ambil box yang gedean, Dedis. Box ya. Nah, jadi kalau misalnya kalian mau pakai buat gift, aku bisa kasih kalian boxnya yang agak besar. Jadi nanti di boxnya itu akan ada 2 kerudung. Nah, ini ada box yang besar. Nah, box yang besar ini bisa dimasukin 2 kerudung gini, guys. Contoh ya, aku buka lagi ya. Mau kasih buat gift. Itu cantik banget. Lihat ya. Like this. Ceritanya kamu kasih aku, Dis. Kacrut nih, Jis, sebel deh. Oh my god, terima kasih ya. Dibuka coba. Oh, ini Ivan Gunawan. Kayaknya wifi di butik kena virus corona deh. Jadi penyakitan nih. Kesel deh. Tuh. Ini ada 2. Tuh, guys, lucu banget. Kalian bisa pesan. Aku balikin. Oh,
kalau di butik semuanya harus rapi deh. Kalau nggak rapi nanti bagian penyetokan barangnya galak, lebih galak dari desainernya. Jadi harus kita balikin lagi. This Udin Kre masih nyali dah kok. Itu yang atas deh kayaknya. Oh, ke switch. Iya, soalnya di sini cuma titik satu baru. Titik satu ya. Ini udah mulai, udah lagi. Nah. Dia lagi. Nih. Okay.